Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Manuk Kebun. Kali ini Manuk Kebun akan berbagi tips bagaimana cara melatih burung perenjak tangkapan liar dalam 2 hari bisa langsung makan fur kawan-kawan. Ya kawan-kawan, inilah hasil tangkapan liar Manuk Kebun kawan-kawan. Ada 4 ekor ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, kita urutkan dulu kawan-kawan. Ya, untuk burung yang ini sudah berumur 1 bulan dalam rawatan, sudah makan fur kawan-kawan. Dan yang ini 3 minggu. Dan yang ini umur 1 minggu. Dan yang ini umur 2 hari kawan-kawan. Ya kawan-kawan, caranya mudah sekali kawan-kawan. Yang pertama, ketika burung baru dapat kawan-kawan, baru dapat dari alam, burung sendirikan, satu burung satu sangkar kawan-kawan. Kemudian kasih full ulat kandang. Setelah burung mau makan ulat kandang, kemudian teman-teman bisa mencampurnya dengan fur khusus untuk burung penjak kawan-kawan, yang halus ya kawan-kawan. Kemudian setelah burung umur 2 hari, teman-teman bisa pantau terus kawan-kawan. Kita lihat kotorannya kawan-kawan. Kalau ada kotoran yang bercampur dengan fur, itu berarti burung sudah fur kawan-kawan. Tapi bukan berarti kita menghentikan ngasih ulat ya kawan-kawan. Tetap kita kasih ulat sedikit buat adaptasi. Biasa burungnya sudah beradaptasi, teman-teman bisa langsung kasih fur kawan-kawan. Nah, ini bisa kita lihat tanda-tanda burung sudah makan fur. Bisa kita lihat kotorannya kawan-kawan, kotoran fur. Ini bisa kita lihat ya, burung baru teman-teman. Manuk Kebun tidak bohong, ini burung baru karena kepalanya masih ada cecelnya kawan-kawan dan masih sangat gelabakan. Dan ini yang umur 1 minggu, sekitar 1 minggu, ini sudah agak jinak. Dan ini yang sudah pilihan kawan-kawan ya, kemarin dipasang ring, ini juga sudah jinak, lumayan jinak ya, sudah agak nabrak-nabrak sangkar kawan-kawan. Nah kawan-kawan, itu tadi sedikit tips dari Manuk Kebun kawan-kawan. Tapi kawan-kawan tidak usah maksa kalau memang burung yang baru didapat dari alam belum mau makan fur, karena jika dipaksa yang jadi masalah burungnya akan mati kawan-kawan. Tetap pantau terus burung kawan-kawan ketika burung kawan-kawan belum makan fur. Sekian video dari Manuk Kebun. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.